Hei. Nah, ini kasar nih. Hei, nonton dulu nih. Ini bloroknya, bloroknya kenceng nih. Aduh, ini malah hampir celaka nih, burungnya malah kabur nih. Aduh. Nanti kalau hilang, saya bayarin teman-teman. Kemana nih? Oke teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Sekarang saya lagi jalan-jalan di daerah Gombong teman-teman ya. Dari rumah saya ke pasar Gombong ini jaraknya kurang lebih sekitar 56 km teman-teman ya. Nah di sini saya mau grebek pasar lagi teman-teman. Cuma ini saya bawa merpati dari rumah buat diterbangin dulu ya. Nanti kita grebek pasar teman-teman. Ya sebelum grebek pasar, ini saya mau nerbangin si Putra sama si Putri teman-teman ya. Ini perdana si Putra sama si Putri diterbangin di jarak 56 kilo ya, di jalur jalur timur ya Pak ya. Jalur timur teman-teman ya. Jadi ini penerbangan dari timur rumah saya, jaraknya kurang lebih sekitar 56 kilo ya, di pasar Gombong teman-teman. Ini di depan saya itu udah banyak penjual merpati teman-teman. Nanti kita lihat-lihat ya. Tapi sebelum lihat-lihat, kita terbangin si Putra sama si Putri nih. Pulang atau enggak ini Pak? Terakhir diterbangin si Putra sama si Putri itu di Cilacap ya, jarak 40 kilo. Pulang teman-teman, enggak nginep, langsung pulang. Nah ini perdana kita terbangin si Putra sama si Putri teman-teman. Ini di pasar Gombong teman-teman. Oke? Siap Pak? Nah, pulang enggak Putra Putri? Bismillah. Langsung OTW enggak tuh? Menuju mana nih? Wah, nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan. Mana? Oh iya itu masih Mbapangan tuh. Mbapangan teman-teman. Wah, udah nggak kelihatan. Soalnya di sini tuh tertutup bangunan tinggi-tinggi teman-teman ya. Jadi nggak terlalu kepantau. Nanti kita update lagi. Udah pulang atau belum teman-teman? Ya, ini saya udah di pasar Gombong teman-teman, banyak banget merpati teman-teman. Nanti kita lihat-lihat nih, wah kita cari nih. Cuma ini nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak teman-teman. Nitip besek di sini dulu Pak, nitip besek. Nah, oke, tuh ada 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 penjual burung teman-teman di pasar Gombong. Cuma ini kok nggak rame ya. Kita sapa dulu. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sukir. Pak Sukir. Iya. Jualan merpati udah lama Pak? Udah 15 tahun. 15 tahun. Ini kok ngomong-ngomong hari ini kok yang jual nggak banyak. Ini bukan gimana? Pasaran. Oh, bukan pasaran. Pasaran dari Senin sama Kamis. Rame. Rame. Ada kira-kira ada berapa penjual burung kalau rame? Paling rame gitu. 10 sampai 15. Wah, waduh. Tapi ini saya boleh lihat-lihat koleksi merpatinya Pak? Ada. Oh ini? Giringan? Ini giring, Giringan tuh. Sendiri atau bujangan? Oh, mantep. Cakep banget teman-teman. Giringan, plontang, tritis. Ini tempatnya agak luas ya Pak ya? Luas sebenarnya, luas, cuman belum dikelola. Bisa dites dari sana ya Pak ya? Wah mantep teman-teman. Tuh ada yang giringan tuh. Tadi Pak siapa namanya Pak? Pak Sukir. Pak Sukir. Nah, biasanya Pak Sukir jualan merpati yang giringan itu dari bandrol berapa Pak? Paling murah sampai paling mahal? Yang biasa-biasa ya paling sekitar 70-80. 70? Ya, musim mungkin. Oke, 70-80 teman-teman. Lagi rame ya di atas 100. Siap. Nah, kalau giringan seperti ini Pak, kritis ini. Iya. Harganya nyampe berapa? Ya, ini sekitar 80-an. 80. Net itu masih bisa nego nih. Dia masih sedikit. Sedikit ya. Oke. Sekitar 70 lah. 70 lepas. Iya. Oke, teman-teman. Kalau musim-musim begini kan lagi rame ya enggak bisa. Saya coba lihat, Pak. Iya. Ini kita lihat, teman-teman. Berarti hari ini kan bukan pasaran. Iya. Tapi tetap ada yang jual gitu ya. Oh. Ramenya nanti kalau pasaran hari Kamis sama Senin teman-teman. Nah ini saya
tepatnya ini berarti di Pasar Gombong ya. Pasar Gombong, teman-teman. Ini perdana saya ke Pasar Gombong, Pak. Main. Biasanya saya ke daerah selatan, Cilacapan gitu. Ini perdana ke timur nih. Pasar Gombong, teman-teman. Merpatinya cakep-cakep nih. 80.000. Masih bisa neko dikit. Cakep banget nih kritisnya, teman-teman. Ini ada ringnya juga ya, Pak ya? Iya. Bulan ada ringnya, teman-teman. Wah, mantep, 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 mantep. Kita kandangin, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Kita lihat-lihat. Cewean nggak ada nggak, Pak? Cewean-cewean. Punya koleksi cewean. Randran-randran, gitu. Wah. Pasangan semua ya? Wah, ini... Ini cewek-cewek janda nih. Wah, di sana nih. Ditawarin cewek-cewek janda nih. Wah. Wah. Tentang apa yang apa itu janda-janda. Janda semua? Iya, oke. Janda. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Jiman. Pak Jiman. Dari Kali Tengah City. Oke, jualan merpati udah lama, Pak? Udah lama. Hmm. Ya, kurang lebih 20 tahunan lah. Wah, 20 tahun gak tuh? Jualan merpati udah sekitar 20 tahun. Tahunan lah, iyalah. Ini kok hari ini bukan pasaran, ke pasar itu gimana ini? Ya kan harusnya menuju pasaran. Kayak pasaran sekarang tuh ada petanan. Ada sumpiu gitu. Ada juga pasaran lah kalau hari Sabtu. Cuma larinya ke sini. Iya, larinya ke sini gitu. Okay, karena okay. Ya enggak mau berpasaran lah gitu. Yang penting berangkat gitu ya. Berangkat lah dari rumah. Iya, iya, iya. Oke, okay. Saya boleh lihat Pak koleksinya, Pak? Koleksinya silakan aja. Coba ini yang koleksi yang ini aja yang agak bagus gitu. Oke. Okay. Kalau yang agak bagus biasanya harganya berapa, Pak? Kalau yang plontang-plontang kayak gini sekitar 40 sama 50. Oke. Nah, kita lihat, teman-teman. Iya, 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 iya. Ini cakep nih. Oh, ini di ikat ya? Iya, takut enggak terbang lah. Oke, biar enggak terbang, teman-teman. Cakep nih. Wah, mantep nih. Cakep, teman-teman. Kalau yang biasa kayak blorok itu pasaran 25, pasaran 20. Yang Jorok, yang Megan. Oh, itu ada Jawa Sungut juga ya, Pak ya? Kalau Jawa Sungut sih sekarang ya nggak kurang begitulah. Harganya kurang? Kurang. Wah, Jawa Sungut, teman-teman. Cakep. Cewek mana lagi, Pak? Ini pilihannya? Satu? Satu aja yang sudah pilihan gitu. Okay. Kalau yang biasa ya ada juga yang gini nih. Oh, itu yang biasa? Iya, biasa-biasa. Kayak Megan itu biasa. Oke. Okay. Cakep, teman-teman. Kalau bujangan kayak gini nih, kisaran 25. Nih. Ini bujangan. Ini bujangan? Iya, bujangan. Kalau cowokan seperti ini, Pak, biasanya dijual dengan harga berapa ini? Cowokan kayak gitu ya 30 sampai ya paling murah 25 lah. Paling murah gitu. Paling murah 25, ya, teman-teman. Cakep, cuma kemarin saya habis banyak cari pasangan, teman-teman ya. Beri pasangan. Hari ini kalau ada yang srek, tapi saya naksir tetap ini nih. Iya, kalau itu memang ya. Berapa ini? Itu sekitar 40 lah. 40? Iya, 40 lah. Oke, kita ambil aja nih. Kebetulan saya habis nerbangin merpati pos ya. Iya, iya. Terus bawa besek juga, teman-teman. Nanti kita kandangin nih. Ini kita booking dulu ya, Pak. Iya, nanti iya. Saya bayarin. Kalau ini punya siapa, Pak? Punya saya itu. Oh, giringan. Oh, giringan. Nah, kebetulan ada yang giring. Itu giring. Ini saya ambil ini, Pak. Iya. Ini giringan, Pak. Boleh lihat, Pak? Boleh, 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 boleh. Wah, mantep nih. Ini yang giring nih. Berani keluarin nggak? Oh, keluarin aja, keluarin. Nah, siap, 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 siap. Ini giringan, teman-teman. Ini kalau saya buat setoran ke Jakarta, kisaran 60 sampai 65 sampai 55. Oh. Itu setoran. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang ya nyetorin itu ke Jakarta gitu. Nah, kalau dijual di pasar kayak gini, Pak? Ya, pasar kayak gini ya mentok-mentoknya 55 sampai 60. Ya kadang ada yang berani mahal, tergantung orang kesenengan sih. Kalau kesenengan kan jadi ada yang senengnya berani mahal, ada yang enggak gitu. Kalau ini? Kalau dibanderol berapa giringan seperti ini? Kalau kayak gitu itu dibanderol 60 ribu. 60 ribu? Iya, 60 ribu. Masih terjangkau. Boleh dicoba. Sekarang Mas coba aja. Wah. Ya sambil di sini 60.000 dicoba gitu. Oke. Ini ngelepeknya di sini nih. Iya, di situ aja enggak apa-apa. Nih, krik-krak. Malah dicoba, teman-teman. Tuh. Iya nih. Turunnya kenceng. Megannya nih, serem, Pak. Iya, enggak apa-apa. Waduh, waduh, waduh.
Jualan burung udah 20 tahun, Pak. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih 20 tahun, teman-teman. Itu di sebelah sana juga ada yang lagi nerbangin tuh. Hei, 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 hei. Nah, ini kasar nih. Hei. Tuh. Nih, hei. Ini meganya, Pak. Kasar, Pak. Turunnya. Tuh. Meganya kasar turunnya nih. Bagus. Kalau meganya berapa, Pak? Sama. 65. 65.000, teman-teman. Saya pengen pegang meganya dulu, Pak. Iya, silakan. Meganya cakep nih. Berarti kalau hari Senin sama Kamis itu pasaran. Rame itu. Ya, cukup lumayan lah, cukup lumayan. Kalau hari Kamis, misalkan kalau hari Kamis kan pasaran. Tuh, Senin sama Kamis rame, teman-teman. Kalau kayak gini kan hari-hari biasa. Hari biasa ya. Cuma ada beberapa. Ini turunnya kenceng, teman-teman. Asik nih meganya nih. Cuma kurang apa nih? Dirawat aja nih. Iya. Kalau dirawat nih bagus ya, Pak ya? Dirawat bagus itu. Oke, oke, oke. Kalau ini menang muda, ini muda. Menang muda ya, mulus juga ya. Iya. Oke, saya bayarin yang itu aja ya, Pak. Iya, iya, silakan, silakan. Yang betina ya, itu. Betina enggak apa-apa. Ya, 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 ya. Buat buat oleh-oleh lah kalau di sana kan enggak dapat. Iya, buat peto juga mahal. Betul, betul, betul. Itu, Pak. Kita liatin yang lagi dites, Pak, itu, Pak. Kita lihat yang lagi pada ngetes, Pak. Nanti ya, Pak, ya. Iya, iya, silakan. Nih, Pak, liatin, Pak, tuh, Pak. Tuh, loroknya bagus, Pak. Dari sebelah sini, Pak. Tuh. Wah. Lagi dites tuh. Dites dulu tuh. Tuh kita nonton dulu, teman-teman. Iya betul, nonton dulu. Nah, nonton dulu nih. Ini bloroknya. Bloroknya kenceng nih. Tuh. Saya yang nerbangin, Pak. Iya, saya yang nerbangin. Penasaran. Sini, sini, sini. Ini masih belum terlalu keket. Wah. Nih. Nih, Pak. Bloroknya cakep banget nih. Berapa ini, Pak? 100.000, teman-teman. Terbangin dulu nih. Yang jauh ya. Nih, Pak. Tuh kan, saking kencengnya enggak tuh. Waduh. Cakep loroknya, Pak. Coba. Kalau enggak bisa ngelapak ini ntar ya. Nabrak ya? Oh. Coba taruh sini gitu. Ntar kalau di sana kalau punya joki kan. Pegang, Pak. Wah. 100 ribu ini, Pak? Iya, 100 ribu aja. Wah, jualan burung udah lama, Pak? Oh, udah lama banget. Berapa tahun kira-kira? Ya ada, 20 tahun ya ada. 20 tahun ya. Cakep nih. Ya penceng ya cakep lah. Cakep ya. Terus harganya juga masih terjangkau. Masih standar harganya gua sama-sama kalau lainnya saya kayak gitu mentalnya 250-300 kalau saya itu 100 aja. Cakep banget, teman-teman. Penceng bener. Besok apalagi ini kan baru di kasih jodoh. Oh, baru giring. Iya, baru giring. Kita coba lagi nih, lebih jauh ya. Nih, Pak, tangkepin, Pak. Mana betinanya? Aduh, ini malah hampir celaka nih, burungnya malah kabur nih. Aduh, 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 aduh. Nanti kalau hilang saya bayarin, teman-teman. Kemana nih? Mana, Pak? Ini nih. Akhirnya, Pak. Enggak jadi ketempuan nih. Hampir hilang. Aduh, 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 aduh. Hampir hilang, Pak. Cakep banget nih. Ini terlalu capek. Waduh, waduh. Udah apa lah? Nanti malah hilang. Aduh, aduh. Kalau senang dibeli. Wah, aduh, aduh. Saya udah dapat cewekan satu tuh tadi tuh. Waduh. Oke, teman-teman.
terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya. Berhubung ini kita mau lanjut vlog lagi ke penjual merpati ya Pak ya? Ke penjual merpati teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman. Next mungkin ke pasar Gombongnya, berarti yang rame Senin sama Kamis ya Pak ya? Oke, Senin sama Kamis teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku. See you.